Ya tentu gini ya, kita ingin semua warga bangsa Indonesia ini, tentu warga bangsa yang beragama, untuk berdoa bersama-sama agar pemilu besok ini 2 hari lagi berlangsung dengan damai, lancar, dan menghasilkan pimpinan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Sehingga dengan pemimpin yang mencintai rakyatnya itu, insya Allah cita-cita kita semua Indonesia emas di 2045 bisa kita capai bersama-sama. Akhirnya itu aja pesannya. Kita doakan sama-sama pemilu damai dan menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.